Abis jalan-jalan ke kastil, saatnya kita ke restoran untuk menyantap makanan. Eits, tapi ini bukan restoran pinggir jalan ya. Yap, restoran ini berada di atas pegunungan negara Swiss. Restoran yang bernama Botta ini menyajikan pemandangan panorama pegunungan Alpen yang memanjakan mata. Nama Botta diambil dari nama arsiteknya yaitu Mario Botta. Restoran ini dibangun kembali dengan ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut dan dibuka untuk umum pada Kamis lalu setelah mengalami kebakaran 2 tahun yang lalu. Pembangunan restoran ini memakan biaya sekitar 537 miliar rupiah dan dapat diakses melalui kereta gantung yang merupakan bagian dari Resorski Glacier 3000.